Maklumat kepada pihak berkenaan ya, dan kemungkinan besar dia akan tambah kaunter untuk memudahkan pengundi-pengundi daripada Singapura masuk. Maknanya dia tak tersekat di imigresen, ditambak. Jadi dengan itu semua pengundi-pengundi boleh balik dengan lebih selesa pada hari Jumaat 8 hari bulan dan 9 hari bulan, insyaAllah. Lebih kurang 30% lah. Tapi 30% tu sebenarnya adalah mereka yang bekerja di Singapura. Satu, yang tinggal di sana. Yang kedua, mereka tinggal di sini tapi berulang-alik antara Johor Bahru sekitar Singapura. So bagi mereka yang memang tinggal di sini tu, pada saya agak mudah sikit lah. Kecuali mereka tu bekerja pada hari Sabtu.